Living Plaza JPBK itu enggak terlalu jauh dari rumah gue, kayak cuman 10 menit naik mobil juga udah nyampe. Kalau itu lancar. Ya gue enggak terlalu excited sih untuk film Venom ini, karena seperti Bang Carson bilang, film Marvel, film-film superhero yang dimana patternnya gitu-gitu aja. Si dianya pasti bakal awalnya kalah dulu, akhirnya menang, gitu-gitu. Tapi ya karena gue nonton film ini karena yang pastinya ada sangkut pautnya sama Spider-Man No Way Home ya, jadi gue harus ikut antusias menonton film-film ini. Oh iya, gila, rambut gue udah lumayan panjang sih. Rencana gue pengen potong, guys. Terus rencana juga pengen gue curly-in. Tapi gak tahu rencananya buat di curly-in bakal gue lakuin atau enggak, karena gue belum pernah curly sama sekali dan gue takut hasilnya jadi jelek. Walau gue tahu sebenarnya bagus dan menunjukkan bahwa gue lebih menjadi lebih fuckboy gitu, lebih fuckboy. Cuman kurang Vespa. Dan ini untuk outfit gue nanti pergi. Oh ya, by the way, nanti gue perginya bareng sama cewek gue ya. Jadi gue lagi nungguin. Sekarang jam 10:44. Filmnya sih mulai jam 11:50. Ya ada 1 jam lagi buat ya berangkat dan beli tiketnya. So ya mungkin setelah nanti gue nonton, paling gue mau makan sama cewek gue. Untuk makanan sih mungkin tetap sama ya, di daerah mall-mall situ juga, di Living Plaza JPBK. Ya gue gak tahu gue nanti makan apa, paling gue bakal lihat-lihat dulu. Jadi setelah gue lihat baru gue masuk, baru gue makan cuy. Mungkin gue sekarang mau siap-siap dulu karena ada beberapa hal yang belum gue siapkan. Mungkin kita langsung aja jump to the cinema. Bye-bye. Sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the potion. Loving this devotion. Do I like it? Oke guys, kita selesai nonton. Tadi lupa di vlogin di awal. Oke guys, kita lagi mau cari-cari makannya. Ini loh semuanya. Jadi kita habis selesai nonton film. Gimana filmnya? Bagus. Tapi nggak nonton yang ke-1. Nonton ke 10? 8. Oke, kita setelah nonton film Venom, kita makan di Solaria dan yang bayar dia nih. Jadi mau bayar, tapi mbaknya belum ada. Jadi kita mau makan dulu. Gimana hari ini? Seneng? Gimana? Seneng aja. Seneng. Besok, kita bayarin. Yeay. Karena kamu lagi ultah ya, kamu jadi bayarin aku. Di si Otes mau di curly, tapi akhirnya diizinin. Okay. Karena dia mau jadi apa? Fuckboy. Ardito pra Otes, tapi sebenarnya aku maunya jadi Boy Pablo rambutnya. Cuman aku belum punya Vespa sih, jadi enggak memenuhi kriteria. Kan Mio Beatpop. Beatpop. Bener tuh, awalnya tadi gue gak diizinin ya guys sama mbak kekasih. Kayak dia bilang tuh kayak kiranya kayak kambing gitu, gak cocok. Kalau curly tuh gak cocok buat aku, karena aku jenong.
Lah, aku ini siapa? Ini kamu, ini aku. Oh gitu. Di, kamu yang musang. Oke guys, gue udah keluar duluan dan dia masih lama. Lama banget. Coba ngadep sini. Cocok tapi kenapa? Ini gunung gede. Ini. Happy family. Cium-cium dong, cium-cium. So sweet banget. Masak apa, Bu? Sosis, kok gak ada sosisnya? Kita lagi lihat. Rencana kita mau beli ini satu gedung, guys. Cuman gak ada yang bagus sih, jadi kita urungkan niat. Enggak, kita mau buat mau lihat perabotan rumah buat rumah masa depan. Tapi gak mau ada rumahnya. Mau beli es krim. Kita mau beli yang boba sundae-nya. Jadi kata supirnya, supirnya masih di sana, belum kesini. Kita masih nunggu supirnya, guys. Ya paling kita mau duduk-duduk dulu sini sambil ngobrol. Tapi sebenernya mau makan chilling, makan es krim. Ada, dia mau ke optik nih, beli kacamata. Sebenarnya setahu aku kalau misalkan benerin kacamata atau nyuci kacamata itu gratis, gak bayar. Tapi sebelah sana ada optik, gak tau saya temu atau yang suka nonton live streamingnya Otes pasti tahu Mbak Kekasih yang mana. Aku dong. Iya, orang Mbak Kekasihnya. Oh. Jadi pesenannya udah datang. Ada bobanya ternyata. Kita coba aja kali ya. Dia enggak keras bobanya. Dia enggak keras. Nungguin supir, supirnya lama. Sebenarnya supirnya ada aku sendiri, tapi dia lagi main. Ya, jadi adik kamu di ini ya, di peralat. Ini yang mau sendiri sebenarnya. Di peralat. Sebenarnya aku sama saya tuh jarang main kalau Sabtu Minggu. Kenapa? Karena uangnya dikit. Karena ada satu dua hal nggak bisa main di Sabtu Minggu, jadi mainnya kadang weekdays. Kita kalau main kayak gini biasanya weekdays, guys. Karena kita kan apa ya, masing-masing kuliahnya beda, terus juga nggak sama. Dan rencana juga kamu mau di Semarang kan ya kuliahnya. Tapi nggak tahu kapan offline-nya, jadi sini aja dulu. Sebenarnya nggak mau jauh-jauh juga sih ke Semarang. Apa? Enaknya homesick, udah gitu jawab sama dia. Dia kalau ditinggal macem-macem. Enggak lah, aku ntar yang nyariin kamu ke Semarang. Amin deh, aminin aja. Oke, cocok buat itu loh. Kayak satu untuk bertiga loh. Iya gak sih? Ya kalau kalau pada gak punya duit. Bener, masuk. Enggak, maksudnya kalau kayak cuman apa? Kayak cemilan-cemilan aja gitu. Iya bisa. Kalau bokeh banget. Apa yang cerita kemarin di podcastnya? Kenapa? Bang Carson. Yang mana? Ya, waktu aku dulu di bioskop, terus kayak ada kayak popcorn bekas. Oh iya, terus? Dan itu masih banyak, jadi aku ambil gitu. Aku bawa pulang. Gak jijik? Enggak lah, karena ini apa masih apa sih, kan film udah kelar, aku di posisi di kamu nggak tahu nanti kamu tuh punya penyakit apa. Kamu nggak tahu nanti kamu masih sehat nggak ya, aku doain sehat ya. Amin. BPJS aku masih ada. Dulu gue apa ya, mau nonton bioskop aja mesti nabung 2 minggu karena perharinya itu gue jajan cuma 5.000 gitu, dan gue kayak paling cuma jajan 2.000. Nah dulu tuh SMP, dia tuh, aku kan SMP satu sekolah sama dia. Iya. Yeah. Dia sering nonton gitu sama temennya. Hmm. Tapi emang jarang beli popcorn gitu loh, sama minum gitu. Karena benar-benar cuma mau nonton gitu, doang. Pengen nonton aja. Dulu kalau di sekolah, temen-temen kan
malas ke kantin nih. Nah, dia tuh yang kayak, "Ini lu mau beli apa?" Kan duit gue, tapi dia ada duit jalannya. Ada duit jalan. Itu lumayan loh. Jadi suka ngumpulin duit kayak gitu kan. Nah, iya, gue juga suka ngumpulin duit kayak gitu, namanya apa? Uang jalan. Dan ya seikhlasnya sih, kadang ada ngasih GoPay. Tapi teman-teman gue pada baik sih, jadi kasihnya 2.000. Iya, 2.000. Jadi per hari itu gue bisa ngasilin 10 sampai 15.000 buat pajak jalan. Karena sehari itu istirahatnya 2 kali. Iya, istirahatnya 2 kali. Nah, sehari istirahatnya 2 kali. Jadi ya udah gue dikumpulin kayak gitu. Kadang gue kalau pengen jajan, karena apa ya, sehari jajan 5.000 itu kurang enggak cukup. Jadi gue kadang setiap hari bawa bekal buat pergi, buat makan gue lah di istirahat. Tapi buat tambahannya ya gue jalanin itu. Dia mau bekal, tapi nanti di jam istirahat aku tetap jajanin dia. Keren banget. Ini guys, mungkin kita sudahi dulu ya untuk pembicaraan yang deep talk ini. Karena lebih dari 10 menit kita sudah berbicara di depan kamera ini. Kita bakal langsung lanjut nanti di mobil, oke? Hilanginnya kenceng banget guys. Dan gue tadi sekalian cuci kacamata. Sekian dulu untuk vlog kali ini, dan buat kalian yang suka ya jangan lupa untuk dikasih like dan dikasih dukungan untuk subscribe dan juga share ke grup WhatsApp Pembunuhan Brazil. Karena pastinya gue bakal memperluas konten-konten kayak gini. So, stay tuned terus, guys. Otes hanging out. Bye-bye.